Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Bandung. SMK Negeri 1 Bandung memiliki 6 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada jurusan ini mempelajari mengenai permesinan, kemudian kelistrikan, dan sasis dari kendaraan roda 4. Pada kompetensi kalian TKRO, kami memiliki kerjasama industri dengan Daihatsu dan PT Kubota. Selama ini, kami sudah menjalankan servis mesin traktor dari siswa kami kepada para petani yang ada di sekeliling SMK Negeri 1 Bandung. Untuk jurusan ini juga pernah menjuarai kegiatan LKS yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan nomor 1. Yang kedua adalah teknik dan bisnis sepeda motor atau biasanya dikenal dengan TBSM. Kompetensi keahlian TBSM mempelajari mengenai permesinan, kelistrikan, dan sasis dari sepeda motor. SMK Negeri 1 Bandung bekerja sama dengan PT MPM di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk kegiatan pemasyarakatan, kita juga pernah mengadakan servis gratis untuk masyarakat di sekitar dan juga melakukan pelatihan kepada beberapa desa yang mengajukan pelatihan untuk pemuda-pemuda di desanya. Untuk prestasi di dalam kompetensi keahlian TBSM, kami sempat berturut-turut selama 3 tahun mewakili Kabupaten Tulungagung di dalam lomba kompetensi di tingkat provinsi. Kompetensi keahlian berikutnya adalah teknik komputer dan jaringan. Untuk TKJ, kami bekerja sama dengan PT Samsung Indonesia. Dalam hal ini, yaitu membentuk kelas industri Samsung. Kelas industri Samsung untuk setiap rombongan belajar, ini ada satu rombongan belajar baik untuk tingkat 10, 11, dan 12. Untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, prestasi yang diraih oleh siswa dan siswi kami diantaranya adalah pemenang lomba kompetensi siswa tingkat provinsi juara ketiga pada tahun 2019 dan juara lomba kompetensi siswa tingkat kabupaten juara yang pertama. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, kami juga merintis pembentukan kelas industri Telkom yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia dan merintis kelas industri Icon Plus yang bekerja sama dengan PT PLN. Kemudian untuk kompetensi keahlian berikutnya adalah kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Teknik elektronika industri di SMK Negeri 1 Bandung bekerja sama dengan PT Digiware Surabaya dan PT Bambang Jaya. Teknik elektronika industri mampu memproduksi beberapa peralatan, diantaranya adalah running text, videotron, dan bivox smart home. Sedangkan untuk prestasi yang diraih oleh siswa adalah juara 1 lomba kompetensi siswa tahun 2020 dan juara 3 lomba kompetensi siswa tingkat provinsi. Kompetensi kalian selanjutnya adalah akuntansi dan keuangan lembaga atau biasanya disingkat dengan AKL. Untuk kompetensi AKL, kami bekerja sama dengan PT Matahari Department Store, di mana secara periodik pihak dari PT Matahari Department Store memberikan materi kepada siswa-siswa yang tergabung di dalam kelas industri Matahari. Untuk prestasi siswa AKL, yaitu menjuarai lomba kompetensi siswa tingkat kabupaten, mendapatkan juara pertama dan maju ke tingkat wilker. Kompetensi kalian berikutnya adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau biasanya disebut dengan OTKP. Pada jurusan ini dipelajari mengenai pengadministrasian kegiatan di perkantoran, diantaranya adalah penggunaan komputer dasar perkantoran, kemudian penerimaan telepon, pengarsipan, dan administrasi umum. Kami mendidik siswa agar siap ber-BMW setelah lulus, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bivok Jaya. We'll be right back.